Oke, okay, buat teman-teman ya, ini setelah kita proses penyambungan, setelah kita sambung semua ya, untuk kanan kiri sudah kita tambah 4 cm ya, seperti ini. Nah, ini belum cukup, nggak cukup sampai di sini pemirsa ya. Kita masih ada tahapan lagi pemirsa untuk penyambungannya ini. Kita akan selamat siang buat para teman-teman subscriber dimanapun anda berada di siang hari ini ya. Kita kedatangan motor Revo Absolute guys ya. Ini mau kita panjangkan armnya ya. Ini masih standar guys. Ini armnya masih standar ya, seperti ini. Ya. Ini masih ada tonggaknya, nanti kita akan seperti biasa ya. Kita akan potong. Juga kita akan potong, itu sudah kita tanda ya. Kita garis, kita siku ya. Kita siku supaya tidak menceng guys ya. Ini kita akan sambung 4 cm guys. Ini sudah kita siapkan potongannya ya. Ini potongannya 4 cm. Ya. Kita akan ukur guys. Ini panjangnya 4 cm ya. Nah, ini ya 4 cm. Nah, ini ya 4 cm. Sama ya, kanan kiri 4 cm, wajib sama ya. Nah, ya, 4 cm. Oke, buat teman-teman yang mau sambung arm silahkan nonton video ini sampai habis ya supaya tidak gagal paham. Kita langsung ke proses pemotongannya. Oke, buat para teman-teman ya, ini setelah kita proses penyambungan, setelah kita sambung semua ya, untuk kanan kiri sudah kita tambah 4 cm ya, seperti ini. Nah, ini belum cukup, nggak cukup sampai di sini pemirsa ya. Kita masih ada tahapan lagi pemirsa untuk penyambungannya ini. Kita akan majuin ini ya, untuk dudukan sokan ini. Kita akan majuin sekitar kurang lebih 5 cm ya pemirsa, 5 cm atau 4 cm ya. Mengikuti berapa ya kalau nyambung sesnya, penyambung sesnya 4 cm, kita majuin as ini ke depan nih 4 cm ya supaya tetap standar original motornya bisa. Oke, kita akan lanjut ke proses pemajuan ini guys ya. Kita akan lanjut ke proses memajukan dudukan sok belakang. Buat teman-teman yang baru menonton channel ini, jangan lupa di subscribe, klik, komen, dan share ya. Buat penonton lama, terima kasih sudah ada support dan dukung channel ini. Karena channel ini tidak ada apa-apanya tanpa support kalian semuanya. Dan jangan lupa di share ya, untuk penyambungan ini supaya teman-teman kalian tahu. Ini juga cocok untuk motor kebun ya guys. Karena tentunya di luar sana banyak ya teman-teman yang bingung dengan motornya untuk kebun supaya tidak lengket di bagian sini.
di bagian depannya ya pemirsa, supaya tidak lengket. Tentunya ada yang bingung ya, pokoknya kalau teman-teman share insya Allah ya, insya Allah bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semuanya semoga yang kita tayangkan ini bermanfaat buat para teman-teman semuanya ya. Jangan lupa komen di kolom komentar. Oke, kita akan let's go guys ke proses pemotongan ini ya. Kita akan potong majukan ya, sama juga kanan kiri. Jangan disiksa penontonnya. Ya, kita akan majuin sekitar 5 cm guys di bagian jinnya. Nah, sudah kita potong, kita majuin ya. Tadi pas di sini nih 5 atau 4 ya. Tadi pas di lurusan ini ya, tadi apanya? Bautnya, nah, kita majuin sekitar 4 cm atau 5 cm ya. Nah, akan pas ya, 4 cm ya. Oke. Oke, let's go proses pengelasan. Ini sudah kita potong ya, kita majuin lagi sama yang kanan kiri, kita luruskan bagian soknya ya supaya setel. Oke. Dek, ada orang. Nah, oke ya, buat teman-teman semuanya ini proses penyambungannya sudah siap ya. Seperti ini hasilnya. Nah, ini ya. Kita akan perjelas lagi ya, pemirsa. Nah, ini kita majukan yang ke depan 4 cm. Kalau nyambungnya 4 cm, yang sini majunya 4 cm juga ya, pemirsa. Pokoknya harus sama ya. Sini 4 cm, ini mundurnya majunya 5 cm ya. Sini 4 cm, sini majunya 4 cm ya, pemirsa ya. Sama kanan kiri seperti itu, pemirsa ya. Nah, ini ya. Oke, seperti itu kita majuin semua kanan kiri ya, pemirsa. Dan kiri sebelahnya juga ya, kita majuin. Kalau ininya 4 cm, ininya 4 cm juga ya. Tidak boleh kelebihan. Nanti kalau kelebihan tidak imbang ya. Tidak terlalu tegak nanti di bagian soknya terlalu tegak ya, guys. Kalau terlalu maju ya. Ini nanti sini renggangnya ya segini nanti guys, banyak tuh segini nanti jauhnya ya, jadi masuk nih tangan ini, jadi tidak mudah lengket di bagian bannya ya sama lumpurnya ya. Nah, ini kita pindah gantungannya di sini, tadi yang di sini ya, kita pindah guys ke belakang ya. Nah, jadi
jadi tidak nyangkut juga. Ini kalau ini nggak dipindah sama saja mas ya, tetap nyangkut lengket ya di sini nanti tanahnya. Makanya wajib dipindah semua mas ya. Nah, aku rasa seperti itu ya. Untuk penyambungan sasis, ini motor repo, bisa juga pada motor Supra lama, Supra X, Karisma, sama juga ya guys. Seperti ini caranya. Ya, semoga bisa dipahami buat teman-teman semuanya ya, khususnya buat para pengelasir motor ke kebun. Ya. Nanti kita akan pasang dulu bannya biar jelas, biar pas ya. Kalau sudah dipasang baru pemirsa tahu ya jaraknya seberapa, jaraknya antara ban sama sasis. Sasis ini ya, jarak sama sasis ininya nanti baru tahu. Nah, ini pemirsa ya, setelah kita sambung ya seperti ini jaraknya ya. Nah, jaraknya kurang lebih ini 5 cm ya dari arm ini ke ban ini, ke ujung ban ini. Ya, pemirsa, padahal ini bannya sudah kita ganti pakai ban 300 ya, 317 ya. Nah, jadi ini kalau yang memakai ban standar 17 cangkul dia akan lebih longgar lagi ya di sini ya. Nah, seperti ini pemirsa ya. Nah, ini setelah kita pasang bannya ya. Oke, seperti itu. Semoga buat teman-teman yang kebingungan untuk melonggarkan arm atau sasis ya, silakan nonton saja video ini, tirulah seperti video ini ya. Dari sini kita lihat ya, sama juga longgar juga ya guys. Nah itu ya, nah, ini longgar ya bannya tuh ya. Untuk jarak bannya sama selebornya ya nggak terlalu deket lah ya, cocok lah, cukup lah ya. Nah tadi kita sambung 4 cm. Ya pemirsa ya, cukup sekian untuk video sambung arm kali ini ya. Semoga bermanfaat buat para teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Terima kasih support dan dukungan terus channel Hana Motor, supaya terus berkembang di dunia itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.